asing kot je sini. Jalan depan lagi tu untuk tempat orang ni ikan. Pulau Betong. Ini laluan ke Laksa Janggoi, Pulau Pinang. Balik pulau. Memang sedap. Dia tak buka lagi. Sebelah ada pulau. Laksa Janggoi. Laksa Pokok Janggoi. Kampung Boleh. Bersuara lantang. Dia tak suka basikal, dia tak suka hiking. Dia suka jogging. Kandang kuda.
Tak tunjuk. Yelah nak tunjuk, tak sampai lagi. Ha, ni ada kandang kuda ni. Oi, ramai. Kandang kuda. Ramai orang ha. Oi, jadi meniaga semua makcik tu. Ni kos rumah kami dah jadi rumah. Rumah apa tu? Mana ada? Okay, kita masuk dalam tengok sekolah Syamina. Sekolah anak dulu. Ini sekolah pasti anak dulu. Anak sulung dengan nombor 2. Sekolah sini. Ini sekolah. Rindu, you know rindu. Memang lain benda lah. Dia masuk jalan-jalan dulu. Bank kilang ni benda dulu lagi duduk kat sini. Dah rumah dekat sini. Ni rumah mak mentua sepupu. Ya. Tengok sekolah akak tu. Sekolah rendah. Nanti aku pun dah lupa lah. Jalan sama. Ni ada burger, ada burger. Ada ayam. Ada burger. Memang ada. Rumah ni memang ada dua ni. Tapi ni rasa macam tak ada orang dah rumah tu. Mereka tak meninggal tak dah. Tahu tu owner dia meninggal dah kot. Dia ada lagi lah sejak bila ada. Oh dah ada dah. Hari tu serius. Waktu last hari tu kita orang kan sebabkan sekolah tak buka lagi. Jadi budak-budak tak boleh lah nak melawat sekolah. Dah ada pagar dah sekolah. Ni sekolah anak sulung dengan nombor 2 dulu. Dah ada bas sekolah pun. Ada Ronda juga. Sungai. Ini sekolah rendah Islam Al Ansar dulu. Sekolah memang tak buka lah. PDPR. Tengok kat sana. Tapi nak YouTube dekat sini. Ayah hang ni. Dia cari tempat sempit juga nak YouTube. Habis nak mesti mana sini yang luas pun. Saya baiklah adik kecil lagi masa dia sekolah sini. Masa saya minat sekolah sini. Siapa? Tak pernah berenang kat sini. Cikgu lah pernah berenang. Dek betul. Itu burung raja udang. Cantik tak? Cantik kan? Dia memang selalu duduk kat sini. Sebab dia cari makanan dekat sini. Dia tak nak, dia cari ikan. Dia makan ikan. Burung raja udang. Wah, cantik dah sekolah ni. Dah ada pagar dah. Dulu tak ada pagar. Burung raja udang. Sekolah ni dia ada asrama. Hai. Jinak ada. Dia lari dah. Takutlah tengok orang. Ada kawan hang ke Semina? Rumah ni, belah. Dia ada di rumah. Ada. Tu ada lembu. Tu lembu. Saya memang ada lembu. Lembu pernah masuk sekolah. Dah sekolah tak ada pagar. Malah dia masuk. Bila ni dah ada pagar tak masuk dah lah. Anjing pun masuk. Ini kampung. Nama kampung Batang Pasir. Balik pulau. Berhenti sekejap. Pergi kedai runcit kat belakang tu. Kedai runcit? Ayah tengok makan lagi. Dari runcit. Ini sebab nak beli makanan untuk anak-anak.
makan. Kalau barang makan tak ada, dia pun pergi hantar lah. Ni kampung Pematang Pasir Lek Lau. Ha. Tu kencing tak? Ni klinik desa Pematang Pasir. Dulu duk cek anak-anak kat sini lah, cucuk ke. Belakang tu rumah sewa, ha, ada orang lain duduk. Ada orang lain duduk. Kita bawa kembang. Dia pun nak pergi pantai. Bang pun nak pergi pantai. Dia pun. Dia tahu bang. Tak dan sampai. Tak dan sampai lah kumbang pun. Jalan sungai rusa. Sungai rusa. Ni kubuk. Dia ada dekat atas, dia takut dekat tepat. Okay, Mairah. 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 Dia ada kedai makan. Roti sarang. Sarang. Telok sarang. Ha, sarang burung. Roti sarang burung. Roti canai. Sarang burung. Ha, ni nasi ayam. Cabut tiaw pun ada. Laki ni jenis dia suka yang tu, yang tu punya. Tahu orang lain ada juga ubah selera. Aku tak tahu lah nak suka makan apa. Semua kat semua. Ya orang memang kena macam tu, semua benda kena tukar banyak. Macam tak ada pilih. Nah ni, yang tu je, lain tak makan tak. Yang ni dia betul-betul favourite. Memang dia ada makanan kegemaran dia yang betul-betul. Dia bukan macam orang lain. Orang lain kalau orang tanya makanan kegemaran apa, tak tahulah banyak sangat. Haa, macam tu. Sampai tak tahu nak pilih mana betul-betul suka. Dia bila cakap yang ni suka, yang tu pun aku suka. Okay, ni jalan ke Teluk Bahang. Di tempat lain tu kadang-kadang je. Kadang-kadang malam ada kunang-kunang, siang-siang ada burung banyak kat situ. Burung singgah, tempat burung singgah. Bila kan selalu kita balik kampung kan, nampak burung-burung duduk bertenggek penuh kat tepi. Ya. Berjalan. Museum pun masuk free ke kena duit? Duit. Ya? Kena duit. Budak-budak tak boleh masuk kan? Mak tak boleh. Seram. Nanti ada lah benda dia bawa balik. Museum apa? Museum perang. Oh, memang. Budak-budak bahayalah nak masuk. Benda tu suka ikut. Askar Jepun nak ikut balik. Dia pun jemur duduk dalam tu. Duduk kawat kerja, kawat kerja. Nak dia cuba balik. Macam mana nak bosan? Nak balik Jepun tak boleh. Kapal terbang tak bawa penumpang roh-roh jahat ni. Ya,
Cina ada atas bukit tu apa? Ada kubuk Cina kat apa? Nak kena buat Cina. Nampak macam tunggu-tunggu. Nak bawa bayar nak naik. Kak Ita. Apa tak naik gambar dia? Lupa. Dia dengan siapa? Dengan anak dia? Acik. Acik. Tak apa nak anak amat dia. Dia pasti balik kat sini. Dia cakap, "Oi, di mana?" Tengok. Acik nak pijak bukit dah tu. Ya. Acik pun acik main sini lah. Memanglah dia pergi tu. Bagi nama ni dia. Kau tingkat. Mana boleh abang dah berapa pusing-pusing lah belah abang. Kan belah Ina. Belah sini lah tak lagi. Belah sini. Abang ni. Mak ha tak buka cermin nak tangkap macam mana? Masihkan Ronda satu. Relax ya dia bawa. Tak masihkan motor. Motor. Apa nama dia pun panggil tu. Salih lah dia banyak tempat je. Dia ambil gambar video. Dia pun laju tu. Dia pakai ada angin kat dia punya telinga dia. Okay, ni dulu tak ada ni balik pulau. Kami duduk dulu tak ada ni semua ni. Hui, seronok lah orang matang basiak weh. Ha, main pesan-pesan je makan. No, nak shopping pun dekat je. Jalan kaki pun sampai. Inilah dia kan ayah mak dia beli rumah di sini. Duduk sini lagi lah. Ada taman manggih. Ni taman manggih pun dah banyak perubahan. Kedai-kedai pun dah lawa dah, kedai basikal. MMG dia pindah tepi.
basikal AMJ balik pulau.